Guys, kita mau kemana? Ini mau ke Taman Sari. Oke, kita mau ke Taman Sari Water Custom. Oke, halo. Kita mau ke Taman Sari. Taman Sari. Oke, let's go. Oke, mari kita mulai perjalanan. Mari berangkat. Away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Oke, di Taman Sari, Kak. Enggak, Kak. Wah, halo, kita udah sampai di Taman Sari. Halo. Tadi sempat hujan, keyok segilir, keyok bentar tadi. Terus ini sipit tadi juga kesasar, aduh. Terus akhirnya bisa sampai sini. Oke, langsung saja kita lanjut masuk ke Taman Sarinya. Oke. I will try to latch myself out of your space. Far away until the distance passes its life. Taman Sari terletak di Jalan Taman Raton, Yogyakarta. Lokasi Taman Sari hanya sekitar 2 km dari Malioboro dengan rute ke selatan menuju keraton. Untuk menikmati keindahan situs bersejarah ini, ada banyak kendaraan umum, terutama dari Malioboro, seperti becak dan andong. Jam buka Taman Sari, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Taman Sari merupakan sebuah situs bekas taman atau kebun istana keraton Yogyakarta Hadiningrat. Dulu tempat ini merupakan tempat rekreasi keluarga kerajaan sekaligus benteng pertahanan yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai dengan 1765 yang kini menjadi tempat wisata populer di Yogyakarta. Taman Sari mempunyai luas awal sekitar 10 hektar dengan 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan juga lorong bawah air. Villa kerajaan ini. Kalau yang itu pemandian itu untuk putra putri raja. Kalau yang tengah itu untuk selir, kalau yang kanan itu untuk raja dan permaisuri. Sini luas loh. Ini berapa hektar? Ini 12,6 hektar. Ini sampai sana? Iya, nanti sampai ujung sana itu sampai sana. Terus di sini tuh ada amanat atau pesan yang terkandung sejak dulu tuh, toleransi itu udah ada sejak zaman dahulu gitu ya, toh itu toleransinya apa aja kok? Jadi itu ada, jadi bangunan ini peralihan antara agama, jadi itu ada dari agama Buddha, Hindu dan juga Islam, jadi itu beda-beda. Jadi bangunan yang sana itu dari agama Hindu dan Buddha, tapi yang di sana itu Hindu dan Islam, itu. Jadi sejak dulu tuh udah ada toleransi gitu ya, bagusnya ya. Jadi kita harus memperkuat toleransi dari hari ini. Oke, saya masuk lagi. Nah, tadi udah dari dalam ternyata nggak boleh video. Ya gitulah pokoknya. Langsung aja ntar kita
explore lebih lagi. Keliling-keliling lagi sambil nikmati mungkin ada apa panorama. Panorama-panorama yang lain. Yuk langsung cus. Sudut yang lain. Hello. Oke, kita pulang. Langsung terakhiran. Pulang. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to